Tribuners, beginilah suasana arus lalu lintas mudik H-2 Idul Fitri hari Kamis tanggal 20 April. Di jalur selatan via Ciamis kendaraan tidak begitu padat dibandingkan dengan waktu subuh tadi. Ini yang dari arah barat menuju timur. Ini dari arah timur menuju barat. Sepeda motor masih mendominasi. Yang dari arah timur menuju barat, kendaraan pribadi lebih banyak. Cuaca di Ciamis pagi ini cerah berawan, cukup mendukung untuk perjalanan mudik. So, sepeda motor lebih mendominasi arus mudik dari arah barat ke timur. Karena arus mudik Ciamis jalur selatan belum ramai ya Pak? Ya udah ramai. Pakai apa? Pakai motor? Bentar, nunggunya buka dulu tuh. Mau beli busi dulu. Oh busi. Angkot dari Bandung pun lewat pas sore yang. Sekian informasi mudik dari Ciamis.